Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami Nestik Farm. Kali ini saya akan memperkenalkan salah satu ayam hias, yaitu ayam kaki naga atau biasa disebut juga ayam dongtao. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa supportnya dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Semoga bisa menginspirasi dan mengedukasi bagi para penghobi unggas hias dimanapun berada. Dan jangan lupa tinggalkan komentar Anda agar channel ini bisa terus maju dan berkembang. Oke, langsung saja, ini adalah ayam dongtao atau biasa juga dikenal dengan ayam naga, ataupun biasa ada juga yang menyebutnya ayam kaki gajah. Ayam ini adalah salah satu ras ayam langka yang berasal dari negara Vietnam. Ayam ini memiliki ukuran kaki yang tidak biasa, hampir menyerupai kaki naga. Dan ayam ini berasal dari desa Dong Tau yang terletak di daerah Vietnam. Jadi namanya sendiri diambil karena dari nama daerah asal ayam ini. Untuk yang dewasa, ayam Dong Tau ini bisa mencapai bobot 5 hingga 6 kg per ekor. Terutama dari bentuk fisik, dia sudah terlihat berbeda dengan ayam kampung pada umumnya. Kita bisa lihat dari bentuk kakinya yang besar dan kemerahan, cakarnya menyerupai kaki naga, dan masih jarang dikembangbiakan oleh para penghobi ayam hias. Jadi tidak heran bila harga ayam dongtao ini sangat fantastis. Selain ayam ini dijuluki ayam kaki naga, bagi sebagian para penghobi ada juga yang menyebutnya ayam kaki gajah, karena kan kakinya yang besar mungkin ya, jadi dinamakan kaki gajah. Untuk saat ini di tahun 2023 di bulan Januari ini, ayam dongtao ini dibanderol yang dewasa seharga Rp1.500.000 per ekor. Jadi harganya per ekor yang dewasa 1,5 juta. Ayam dongtao ini juga adalah salah satu simbol dari negara Vietnam. Nah, ini ayam ini padahal di negaranya sendiri tergolong ayam yang sudah langka, sangat jarang sekali ditemui di negaranya. Zaman dulu, jenis ayam ini biasanya dipersembahkan kepada raja. Sekarang, ayam ini sudah mulai dibudidayakan di daerah Quang Châu, Provinsi Huang Yen, Vietnam Utara. Nama desanya Desa Dong Tau. Jika kawan-kawan ada yang berkunjung ke negara Vietnam, bisa mencoba menu masakan ayam Dong Tau ini di beberapa restoran-restoran terkenal di situ. Di antaranya Van Han. Adalah salah satu restoran terkenal di Vietnam yang menyajikan menu andalannya adalah daging ayam dongtao. Ini adalah ayam dongtao usia 1 tahun. Ayam dongtao ini memiliki warna khas, yaitu betina coklat susu atau krem dan jantan berwarna merah. Ayam ini hanya bisa dijumpai di negara asalnya di Vietnam, yaitu di desa Dong Tau. Nah, ini betina, sedangkan
untuk kaki dia sama. Bisa kita lihat ini kakinya kemerahan dan berbentuk cekernya mirip ceker naga. Nah, yang perlu kawan-kawan ketahui, bisa kita lihat ini untuk jantan ya, jantan berwarna merah. Dia tidak sama seperti ayam yang pada umumnya sering kita jumpai. Meskipun ayam ini sudah lebih dari 1 tahun, dia tidak memiliki taji ataupun jalu. Biasanya kan ayam-ayam jenis lain dia pasti memiliki jalu atau tajinya. Oke, sampai di sini dulu. Nantikan video kita selanjutnya. Tentu saja dengan hewan-hewan yang cantik dan eksotis. Jangan lupa supportnya dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu. Semoga bisa menginspirasi dan mengedukasi serta menghibur bagi para penghobi unggas hias dimanapun berada. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda agar channel ini bisa terus maju dan berkembang. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.